Salam berjujuan dan juga petura rasanina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Hari ini kita mau cari sayur-sayuran. Sayur apa yang boleh kita masak untuk petang ini? Karena masih ada di rumah. Ini kurang macam. Sebab saya sudah gemuk kan. Ini kita mau cari sayur pemirsa. Di rumah ada sarden. Kalau ada dapat sayur nanti mau buat, mau sayur itu mau masak. Lepas itu mau saya cari sayur apa? Mau inilah. Belum masak pun dulu. Habis dihantam budak-budak. Buat sambal sarden di rumah. Sayur apa? Karena saya hari-hari pergi juga. Hujan pemirsa, jadi saya tutup kepala pakai plastik ya. Ini lain jalan pula di bawah suami saya ini. Lain level punya orang mesti lain jalan. Lain level punya orang mesti lain jalan. Ini jalan pun sudah lain level macam ini. Kali-kali daun sawit juga mau pukul muka saya ini. Pukul kah? Langgar. Langgar. Ya, jalan yang lain tetapi tetap tempat yang sama ya, itu ada burung wak-wak sana. Ruak-ruak. Lari dia. Dulu saya kecil ya ini antam mal bakar makan. Hujan. Ini pokok ular sawah tadi. Ular sawah. Sekarang kita mau ambil pucuk paku, mau terus masak hari ini pemirsa. Semalam suami saya sudah ambil cili burung. Jadi sudah boleh kita masak ini, terus. Ini dulu kecil jam kan ini. Ini kan bekas nampak macam ular sawah. Besar macam ini besar kan itu pokok. Macam ada sana. Ya ada bawah. Saya potong buah. Bawah. Tengok kan, saya tengok ular lompat. Kenapa dia tak ada bergerak? Banyak dekat tengok. Ini pokok. Yalah, ini pokok. Ini pokok ubat juga kalau kami bilang. Ya, kita cepat pulang. So, saya tolonglah. Ada orang mau ambil kok. Tak ada pucuk. Cuma patah-patah. Macam baru orang ambil enggak ya? Ini pemirsa cili semuanya masak. Saya rasa orang tak nampak kot. Cantik pula tu. Ini dia pemirsa hasil kita. Cukuplah petang ini. Apa ini? Saya paku. Mudah-mudah semua. Jom kita pulang. Ada terong pimpin kalau best kan? Ini yang saya suka pemirsa, kita tumis dengan sayur paku ni. Oh yo, sangat-sangat sedap. Oh banyak muda-muda semua bang. Oh kita tumis hari ini sedap. Saya memang ada rezeki mulut saya lah. Tadi saya cakap mau terong pimpin, suami saya kata, you itu juga tahu. Tapi ini sedap. Oh banyak lah pemirsa. Dah ada dapat sayur hari ini. Niat keluar tak tahu tadi nak cari apa mula-mula. Tapi sudah ada rezeki lah. Terong pimpin, cili padi, sayur paku. Nikmat apa yang kita dustakan hidup di dunia ini. Ha, tengok. Cukup lah. Tuh kita ambil tu cili sikit dah. Tengok mari saya tunjuk. Lama orang tak nampak kot. Semua sudah merah pun tak ada orang ambil lah pemirsa. Cili ni. Semalam cili yang depan rumah saya ambil untuk masak apa semalam ni? Itu pun tak pedas kan? Masak kicap. Masak kicap semalam. Semua merah lah. Tak nampak dari sini. Ih, kasut.
nyamuk ni. Oh, jangan gigit suami saya nyamuk. Dia sudah mandi tadi ke sini ya. Orang sudah mandi handsome-handsome. Suami panggil masuk hutan cari saya. Ah, sayang. Tahu tak apa. Tak apa lah macam ini. Bisa mudah kan? Jangan semua orang ambil. Sana tak ada ke macam ni? Tak ada lah, saya tak pernah jumpa di Indonesia. Kita masuk hutan kan, ada dapat cili hutan ke? Bukan hutan lah, kebun. Tak ada lah. Ini kalau di Indonesia namanya ini cili Aceh. Kurang pedas kita orang cakap. Kurang pedas lah ini. Tapi kalau di Pekanbaru macam inilah dia punya cili. Tapi dia tak nak merah, hijau. What is that? Bunyi serk, 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 serk. Gatal lah. Ini patah tu, ini godek yang kerja lah ni. Godek itu monyet ya. Godek itu bahasa Lombok eh. Kita cukup buat ada terlalu mungkin. Tak apa, jom belum. Sudah cukup anak di rumah. Jom pemirsa kita pulang, dah cukup dah. Jom. Ambil dari situ. Ini pokok. Aha. Orang sudah ambil. Iyalah. Belumlah saya ada juga. Banyak juga tapi udah hujan lagi pun tinggal anak banyak tadi. Oke, kita sudah sampai area perkampungan. Kita sudah pulang ini. Ha. Ada pernah lagi enggak cili pun kita ambil cili. Iyalah, sini cili, sana cili. Cili sekarang sudah habis semua. Cili pun sudah kering di pokok ini. Saya ada pernah angkat kapal tadi cili. Baik, sekarang sana juga mau pergi. Oke, sudah sampai rumah. Cak baru. Oh iya, Nadena, aku sudah basah dia. Siannya nama. Oke ya, ini dia hasil buruan kita hari ini pemirsa. Ada pucuk paku, sayur pakis. Nih ha. Ada terong pimpit, suami saya sudah pisahkan semua. Terong pimpit ada. Ini ada cili hasil buruan kita hari ini semualah. Ha, banyak kan? Nih lah sekejap je pergi tadi 30 menit saya pergi dengan suami sudah dapat. Sudah mau hujan pemirsa, saya pun nak angkat kain lah. Tengok kain saya sudah berjatuhan. Itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye.